Komisi Pemilihan Umum atau KPU babarengan jeung Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bandung ngokolakeun safari ka saban imah pemenangan pasangan calon bupati jeung calon wakil bupati Bandung. Dina eta kunjungan teh pihak KPU turta Forkopimda dipiharep ngajaga netralitas ASN nalika prak-prakan pilkada di Paju. Komisi Pemilihan Umum atau KPU babarengan jeung Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bandung ngokolakeun safari ka saban imah pemenangan pasangan calon bupati katut calon wakil bupati Bandung. Eta kunjungan teh disorang keur nyosialisasikeun surat keputusan KPU Republik Indonesia nomor 465 ngeunaan petunjuk teknis kampanye anu kudu dilakonan ku tim pemenangan sarta pasangan calon bupati tur calon wakil bupati luyu kana protokol kesehatan nalika sasalad COVID-19. Lianti ngaronjatkeun komitmen petunjuk teknis kampanye luyu kana protokol kesehatan dina eta kunjungan ge KPU mindangkeun conto surat sora anu bakal dipake nalika prak-prakan nyoblos jaga. Mengajak Forkopimda dan Bawaslu untuk bersilaturahmi kepada pasangan calon di sekretariat pasangan calon. Maksud dan tujuannya adalah tentu selain silaturahmi, kita mensosialisasikan surat keputusan KPU RI nomor 465 tentang juknis kampanye. Kemudian yang kedua, pada event ini kami mengingatkan kembali komitmen kita semua untuk patuh pada protokol kesehatan. Sajroning itu, calon Bupati Bandung nomor urut 3 Dadang Supriyatna nyindekeun kasayaganana lebah nyorang kampanye nuluyu kana aturan turta salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan. Bahwa ini merupakan suatu keputusan KPU ya, yang tentu harus bisa kita laksanakan, bahwa memang keberlangsungan masyarakat ini perlu diperhatikan, itu salah satu prioritas. Ini kami sepakat menjalankan kampanyenya dengan pola selalu menggunakan protokol kesehatan. Dina nasna-nasna eta kunjungan KPU jeung Forkopimda Kabupaten Bandung teh mangrupa rangkean kagiatan KPU lebah nguniangkeun Pilkada Kabupaten Bandung anu damai, aman, turta sukses. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.